Pemirsa, seorang wartawan bodong diamankan sejumlah jurnalis di Tanjung Jabung Timur sebab pelaku kerap memeras sejumlah kepala OPD dengan mengambil tagihan atas nama media cetak. Ibnu Saryanto, seorang pemuda asal Kota Jambi yang beralamat di Kebun Jeruk, diamankan sejumlah wartawan yang bertugas di Tanjung Jabung Timur. Penangkapan pemuda ini usai beberapa wartawan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda yang mendatangi beberapa kepala OPD untuk melakukan penagihan atau pencairan dana publikasi. Pemuda tersebut tertangkap di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjab Timur. Pihak dinas menginformasikan bahwa pelaku masih berada di lokasi dan baru saja melakukan penagihan. Sontak saja sejumlah wartawan yang ada menuju ke lokasi dan mengamankan pelaku. Interogasi dilakukan kepada pelaku berjalan cukup panjang karena pelaku enggan mengakui apa yang telah diperbuat. Namun melihat situasi menjadi cukup panas dengan banyaknya wartawan lain yang datang, akhirnya pria tersebut mengakui kesalahannya. Pria bernama Ibnu Saryanto mengaku sebagai wartawan mingguan dari salah satu media cetak Jambi. Namun saat memberikan tagihan publikasi ke suatu dinas, ia juga menggunakan nama media cetak yang lain untuk melakukan penagihan. Terhitung ada 3 media cetak yang digunakan dalam melakukan penagihan di tiap OPD yang didatanginya. Datang dari Jambi, nagih iklan Jambi Star di dinas KB. Sudah tuh saya nagih duit koran, terus yang tagihan Halu Jambi dulu, ada saya utang duit iklan dulu, sekalian lah saya mampir-mampir ke dinas, sekalian nagih Jambi Star. Nah, sudah itu di dinas pendidikan sama dinas inspektorat tadi, memang saya tersebut Jambi Independen sama Jambi Epres, Bang. Dah salah sebut kan? Iya, saya nagih Jambi Star, aturannya. Sama itu, Bang. JE sama JI. Di PM. Yo, nama saya Saryanto. Minta maaf kepada kawan-kawan media, Jambi Independen, Jambi Epres, Timur Epres. Dirugikan. Lalu Jambi yang sudah merasa dirugikan, saya minta maaf. Main nampak wajah saya. Nyebut nama ini. Yo, nyebut Jambi Independen maupun Jambi Epres maupun semua media yang ada di Jambi ini. Kalau saya bukan wartawannya, saya siap dipenjara. Bendahara Dinas PMD Tanjab Timur, Neka, membenarkan pria tersebut meminta sejumlah pencairan tagihan dari sejumlah media cetak. Namun karena merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku, ia langsung melapor kepada wartawan yang bertugas di Tanjab Timur. Mau nagih koran? Nagih koran saya. Dia nagihnya atas koran apa, Kak? Yang ekspres. Ekspres saya. Mau nagih tagihan koran? Berapa banyak, Kak? Ada disebut nominal? Yang nyebut sih, kebetulan dia menanyakan bendaharanya. Sebelum dia nagih itu, saya udah dikasih tahu sama Desi yang sering nagih koran. Dia bilang, "Kak, nanti kalau ada yang nagih koran atas nama Yanto, jangan dikasih," katanya. Karena saya koran Jambi Express itu yang nagih Desi memang. Rama Admiral, JEK TV melaporkan.